Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius, bareng aku, Arianti. Hari ini aku akan bikin review lagi salah satu produk yang bisa dibilang baru keluar dari makeover. Sekarang kayaknya mulai banyak produk ngeluarin matte blusher, cream blush, ataupun blush yang berbentuk stick kayak gini, atau bahkan lipstick, kan itu lipstick ya, berbentuknya kayak stick yang bisa dipakai di pipi. Nah, salah satunya itu makeover baru ngeluarin, dan aku baru beli. Jadi hari ini aku akan bikin first impression dan reviewnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @jiglisius, S-nya ada 2. Oke, sekarang kita langsung ke videonya. Seperti biasa, kalau misalnya aku mau nge-review produk, sebelum ngejelasin lebih panjang, aku akan coba dulu produknya. Aku pakai shades nomor 01 Rose Hour. Kemarin itu aku sempat galau sih milih warna, ada warna orange kayak peach gitu. Itu cantik banget warnanya, cuman karena warna kulit aku gelap, aku takutnya tuh nggak kelihatan. Karena kan ini tuh dipakainya di atas foundation dan nanti di set lagi pakai bedak. Aku tuh jadi kayak khawatir kalau misalnya nanti nggak kelihatan. Nanti percuma dong kalau misalnya aku pakai makeover multi fix matte blusher ini. Jadi aku mengambil resiko warnanya salah atau terlalu tua, tapi karena aku pikir nanti juga memang bener sih akan di set lagi pakai bedak, jadi ya aku ngambilnya shade yang 01 yang agak pink-pink ini. Karena biasanya kalau blush onnya powder, aku nggak mau pakai warna kayak gini karena aku nggak terlalu suka. By the way, aku pakai foundation yang Maybelline Fit Me, aku campur pakai LT Pro yang perfect blend itu, dan aku suka banget sama complexion aku hari ini karena kayak bekas jerawat tertutupi dan hasilnya tuh nggak matte, jadi nggak ada crack di wajah aku. Aku mau nyobain langsung aja, aku tap-tap gitu ya. Ini cantik banget sih warnanya, memang sesuai rekomendasi dari si mbaknya. Nanti kita akan lihat setelah di set hasilnya akan seperti apa. Bagus banget sih kata aku kalau misalnya dipakai warnanya, emang walaupun ini warnanya kayak gini tapi dia kayak masih natural. Tadi kan aku udah pakai langsung nih dan aku pengen lihat kalau di sisi kiri. Aku cobain, aku taruh dulu makeover ininya di punggung tangan aku, kayak puter-puter gitu di tangan aku. Nanti aku pakein ke pipi aku, siapa tahu hasilnya berbeda dan warnanya bisa lebih keluar. Saran aku, kalau kulit kalian agak gelap, kalian jangan ngambil warna yang terlalu nude, karena menurut aku kalau warnanya terlalu muda nanti akhirnya malah nggak akan kelihatan, sayang aja gitu kan. Nah, ini udah aku pasang di sini kayak gini. Karena aku aplikasikan dengan jari aku. Tapi sepertinya sih gak terlalu berbeda dan malah menurut aku kayak lebih praktisan dipakai langsung dari sini aja. Jadi kita pakein aja di sini ya. Nah, mungkin kalian ngelihatnya ini kayak, wah gila itu terlalu pink banget. Nah aja, ini di set pakai bedak nanti sama aku. Kalau misalnya udah di set pakai bedak, dia warnanya nggak akan kayak gini. Karena aku juga pernah nyobain cream blush merek lain. Dan memang kalau dipakainya sedikit, malah jadi nggak kelihatan. Kita akan lihat nanti hasilnya kayak gimana. Dan aku juga akan ngeberesin makeupnya supaya kita enak ngobrolnya. Dan kalian juga ngeliat makeup aku kayak baru setengah jadi kayak gini. Oke, tunggu ya. So, hasil makeupnya kayak gini. Aku lagi pengen sedikit berkreasi dengan Kali Cheek palette eyeshadow aku yang dari Beauty Creation dan jadilah kayak gini. Setelah aku pakai makeover ini, langsung aku set pakai luminous powder dari Rivera. Nanti itu akan aku review karena aku suka banget sama produk itu dan hasilnya kayak gini. Dia warnanya masih tetap keluar. Itulah sebabnya dari awal aku bilang kalau misalnya kalian mau pakai cream blush, warnanya itu dibikin agak tebal aja, berlapis-lapis gitu pakainya supaya pada saat di set warnanya tetap keluar. Karena berdasarkan yang sudah aku coba cream blush merek lain, si cream blush ini tuh kalau dipakainya agak berlapis-lapis di saat pakai bedak, dia tuh bener-bener lebih tahan daripada kalau kita pakai blush on powder yang di atas bedak. Kalau misalnya kalian udah pakai tapi menurut kalian, aduh warnanya masih terlalu plain nih, nggak ngasih dimensi apa-apa di wajah aku, kalian bisa tambahin lagi powder blush on, dan itu tuh membantu banget supaya si powder blush onnya nggak cepet pudar, dan ini tuh amat sangat membantu banget. So far sih aku suka banget sama produk ini.
packagingnya itu kayak gini. Kalau kita beli, kita dapat dusnya. Kalau kita buka, ini packagingnya bener-bener kayak bagus banget. Tapi maaf ya, udah agak kotor karena tadi dipakai. Packagingnya itu agak kayak ngedoff gitu, jadi nggak glossy. Dan di tengahnya tuh ada kayak warna shade apa yang kita beli. Warnanya cantik banget, hitam dan pink. Terus di bawahnya juga ada nama shade-nya apa. Jadi nanti kalau misalnya kita nyari produknya, shade apa, kita nggak bingung karena dia ada di bawahnya. Tadi pada saat pemakaian, aku coba, aku pakein langsung di pipi yang sebelah kanan dan yang di kiri aku pakein jari. Menurut aku lebih efisien dipakein langsung aja, tapi jangan terlalu kenceng ya, jadi kayak ditotol-totol gitu supaya foundation kita nggak geser. Tadi kan aku udah nyoba, aku taruh dulu di sini. Dari sini baru aku tempelin di pipi, itu tuh warnanya malah nggak keluar dan kayak terbuang di sini gitu. Jadi sayang aja sih menurut aku, lebih efektifan langsung aja di sini. Cuman ya kalau langsung di sininya agak-agak berubah gitu tadi warnanya. Kalau ditanya aku suka nggak sama produknya, menurut aku ini produknya bagus banget. Dia creamy, buttery, gampang banget di blend. Menurut aku cocok untuk semua shade warna. Jadi tergantung selera kalian nanti pada saat di sana dicobain. Cuman kekurangan produk makeover ini menurut aku, setiap mereka mengeluarkan produk baru, mereka itu nggak punya tester. Hal-hal yang kayak gitu tuh menurut aku mungkin harus diperbaiki dari makeover. Sisanya sih nggak ada masalah karena si BA-nya pun baik banget ngasih saran sama aku. Terus aku beli ini nggak online, aku belinya di counter makeover yang di Bandung di 23 Pascal dan harganya itu Rp125.000. Rp125.000 menurut aku harganya masih terjangkau lah ya untuk cream blush. Maksudnya untuk produk lokal cream blush harganya Rp125.000 dengan packaging sebagus ini sih worth it lah menurut aku. Dan dia itu isinya ada 9 gram. 9 gram ya oke lah. Dan kalau kita putar isinya itu ada sekitar segini. Banyak lah ya, tadi udah aku pakai sedikit, nah sisanya segini dan ini pun ke bawahnya masih ada lagi. Aku akan ngerekomendasiin produk ini sama kalian karena ini tuh memang bagus dan cocok banget kalau misalnya kalian suka pakai blush on, apalagi yang kayak blush on di bawah mata gitu, yang blush on demam. Nah ini cocok banget karena pengaplikasiannya itu buttery dan gampang ditap-tap. Cuma sampai saat ini sih aku masih belum menemukan teknik yang aku suka dan hasil yang aku suka dari memakai blush on di bawah mata itu. Aku masih mempelajarinya, jadi aku belum pernah muncul dengan makeup kayak gitu. Oke, paling segitu aja karena ini tuh produk menurut aku bagus, patut kalian coba. Mungkin kalau kalian lagi nyari blush on juga ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar atau kalian bisa follow Instagram aku @jiglisius, S-nya ada 2, ada juga di description box, kalian tinggal klik aja. Nanti bisa DM aku untuk pertanyaan tentang produk yang pernah aku review atau misalnya tentang produk yang pernah aku sebutin di Instagram. Kalian boleh nanya, sebisa mungkin akan aku balas. Segitu dulu video aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!